بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات لا اله الا هو ذو العرش رفيع الدرجات صل وسلم على رسوله المعصوم من كل الشهوات وعلى اله واصحابه وسائر المسلمين والمسلمات أما بعد Ikhwati wa ikhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dua pesan singkat. Pesan yang pertama ditujukan bagi para wisudawan dan yang lainnya ditujukan untuk para hadirin. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan, ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan hafalannya bukan atas pencapaiannya semata namun lebih dari itu atas pengorbanan dan kegigihan mereka dalam menempuh jalan tahfid yang seringkali luput dari pandangan kita seringnya kita hanya melihat rona wajah mereka yang ceria yang berbahagia di hari wisuda mereka, akan tetapi kita tidak pernah tahu tangisan mereka di setiap malamnya, karena jalan tahfidz bukanlah jalan yang mulus dan lurus, melainkan ia jalan yang terjal dan berliku. Di saat kebanyakan orang tertidur lelap, maka mereka terjaga. Di saat tidak ada makanan, maka mereka berpuasa. Dan di saat mereka butuh perhatian orang tua, mereka hanya bisa bermunajat kepada Allah. Maka sekali lagi, saya ucapkan selamat karena Antum telah melalui jalan tahfid yang tidak semua orang mampu melaluinya. Saudaraku para wisudawan yang saya cintai perlu antum ingat memang benar bahwa menghafal idealnya dimulai sejak usia dini sebagaimana pepatah mengatakan al-hifdhu fi kan fil hajar yakni me menghafal di usia dini seperti mengukir di atas batu akan tetapi batu yang diukir layaknya sebuah prasasti jika ia tidak dirawat dengan benar akan tertutup tulisannya oleh debu atau berlumut semakin lama ia terpendam di perut bumi atau di dasar lautan maka semakin lama pula para arkeolog membersihkannya sehingga mereka bisa membaca kembali tulisan yang ada di atasnya. Maka demikian pula dengan hafalan. Semakin lama antum meninggalkan hafalan, maka semakin jauh pula hafalan meninggalkan antum. Kemudian pesan yang kedua bagi para hadirin. Tahukah antum apa kelanjutan dari pepatah tadi? Yakni al-hifdu fil kibar kan naksi Ilma. Menghafal di usia senja, seperti mengukir di atas air, sejatinya saya kurang setuju dengan kalimat ini karena memang benar anak-anak kita lebih cepat menghafal daripada orang tuanya karena fokus mereka hanya menghafal. Adapun orang tua, lebih sering memadukan antara hafalan dengan pemahaman maka dari itu orang tua cenderung lebih lambat dalam menghafal. Namun, sekali menghafal di usia tua bisa jadi lebih kokoh daripada hafalan anak-anak. Karena apa? Karena tadi diimbangi dengan pemahaman. Layaknya para arkeolog tadi yang menemukan prasasti tidak sekedar mereka menemukannya tapi juga mereka apa mereka baca isinya kemudian mereka pahami kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka sehingga lebih kokoh diingatan dan hal ini dibuktikan oleh panutan kita dari generasi pertama yakni para sahabat yang mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Beliau mengatakan waqad ta'allama ashhabun nabi al sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim bahwasanya mayoritas para sahabat baru mempelajari agama Islam ketika usia mereka sudah tua. Kita ambil contoh di antaranya dua sahabat yang paling mulia yakni Abu Bakar ash dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di mana Abu Bakar baru mempelajari agama Islam ketika menjelang usia 40 tahun. Sedangkan Umar baru belajar menjelang 30 tahun. Akan tetapi bagaimana hasilnya? Kita semua sudah tahu, tidak ada satupun sahabat yang lebih faqih dan lebih berilmu daripada mereka berdua. Maka saya sampaikan kepada Antum yang baru belajar membaca Al-Quran di usia yang tidak lagi muda, janganlah berkecil hati, tetaplah belajar, tetaplah berdoa, dan jangan tergesa-gesa. Karena setiap detik yang antum dedikasikan untuk mempelajari Al-Quran adalah bernilai pahala, maka tentu kita tidak menginginkan pahala tersebut terputus hingga. آخر حيات كتاب. آخر الكلام صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.